Warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channelnya Mbah Yi Family. Tua-tua makin berkarya, asik. Alhamdulillah wis esuk Mbah Yi tok-tok ya usah. Aku terus ae nek ya kae sing ngono ae. Iki acara apa Mbah jenengan adek gular-gular klosor sersi omah ngarep iki? Mbah Yi, Mbah Kong duwe acara gilir arisan haji. Bubu haji kau Bojonegoro besok pagi. Gilirane teng mriki gilirane Mbah Kong. Posisine tak rubah posisi. Lah, mbok rubah piye, Mak? Ngene ae aja ngene-ngene kemarau. Nggih. Nek ngene kan malah ketok ombo ya, Mak. Ketok ombo pemirsa. Rapi Mak malah lho ruwes lho pemirsa iki Mas Sam. Ki kene-kene piring lho tertata rapi Sam. Jadi ini omae ben bersih terus, tak nyapu, ngepel, jadi ini serap-serap ngene iki dadine ben ketok bersih lho. Mas yo digoni bae tapi nek ketok resik kan yo seneng yo Mbah yo ben boten nyusah. Kan iki mah enggak apa-apa ning meja ben tak kontri ngesi lho dadine ben ketok bersih lho yo makane yo sesuk mbok piye-piye enek anu enek ibu-ibu mbek bapak-bapak kok dari tak tonton kono kae. Jenengan dari benjing ngajeng kali nopo bapak-bapak ibu? Bakso. Oh, bakso. Mantap. Kepokno daging tak jeng lapis. Kayak baksone aku iki jare Mbak Dewi kae, tidak Mbak Dewi kae. Kok telas Mbah ketok e wingi kae yo. Balah soalnya sing ngaji kuatah Mbah ye. Masa waduh. Pripun Mbak Dewi ngimbah? Alhamdulillah, Nduk Bu Yun. Alhamdulillah. Saya ngasih tiap Jumat ini malah tambah dok barokah kue rezekinya malah ditambah terus dok ya. Muka-muka kue nih kono haji nih ya bisa buang mantuk tadi haji mabrur. Amin. Saya mendoakan banyak sekali dok setiap Jumat ini orang malah sudah dok tapi malah tambah. Okay. Nah pengajian bersama ki selama Jumat tapi nih kene keluarga yang bendino tetap pendungan nongi mbak. Setiap hari mendoakan saya pokoknya setiap bar sholat loh bar apa untuk mesti mendoakan ibu yun okay. Doa baik ya pokoknya pemirsa piring ya doakan loh kayak yo kita sebagai manusia yun yo yo saling mendoakan pokoknya doa baik kembali baik kita nih piye dok ya dok gitu ih dan ngomong kangen pora ibu kangen pora ibu kangen ini pokoknya yo selalu ya dok ya pokoknya set marinka itu selalu iki set kai ki selalu set marinka walah semuanya ini yang noto ya Sep Marinka. Aku bukan yang ngapi-ngapi Sep Marinka pemirsa yo. Sep Marinka ini mergawe ini apa? Yang disenengi. Sat set orang kakean ngomong tapi ki tindakannya ki langsung cepet. Ya lah, dok, ya semuanya standar. Wes kardus, wes iki, wes dok sembarang. Ngeri mergawe ini mbah Mas Sam. Dewian ki cak cek ora lemot ngono lo. Mas Sam. Terus kalau mau lemot tuh, iki mah piring tak on musungi pisang. I apa iso tanda ini? Sos buadang. Sembarang lagi, lho, ngeri mak jai wis tau bakalan tenang mak tenang ki iso nek aku wis nganu bakalan tak paringi bonus mak pokoknya wis tau rahasia bonusnya wis tau karena jenengan ma. Dari dulu wis selalu ambil keluarga aku ki wis ora tau piye-piye apik terus angger butuh bantuan yo jenengan bantu selalu bantu keluarga Bandungan terus yo ya, tanpa pamrih dok tanpa pamrih demi Allah tenang kuwi mlemake dok apa pemirsa nih Mak Zah tuh ikhlas ya Mbak Sis ya nek bantu keluarga barongan ini tenang pemirsa aku juga tak tambahi tak omong tak nganoni pokoknya pemirsa ngomong tenang Mak nih sama ngocok komennya monggo tapi tenang Mak ini aku yus matur nuwun aku sebagai ketuane barongan nih Mak ya yus pokoknya matur nuwun selalu mbok bantu sak anak putuku pokoknya di kesibukan opo ae pokoknya selalu dibantu Mak Zah. Pokoknya kene ora iso bales apa-apa, Mak. Gusti Allah sing bales. Bales rezekine makin dilancarno, dilipat gandakan. Pokoke aku ngono kuwi. Tak doakno sehat terus ya, Mak ya. Karena selalu membantu keluarga ku kabeh, anak putu ku kabeh. Wis pokoke matur nuwun banget loh Mak, aku tenanan. Nggih. Warunge jenengan piye, Mbah? Ya alhamdulillah nduk laris manis nduk. Alhamdulillah. Nek tenan timpul ya Bu ya. Tenan timpul ya tetep. Nek nangis dilari sing mbake kae aku Mbak Novi. Mbak Novi matur nuwun Mbak Novi, muga-muga Mbak Novi paringi sehat.
Paling rezekinya malah kata, malah ditambah terus. Amin, ya, karena Mbak Nopi selalu dibingi, dibelanjani sak mono kae. Wis matur nuwun Mbak Nopi ya. Mbak Nopi selain dibelanjani Mbak Nopi ya, karena rame terus Mbak, karena ngarepe Mbak Nopi saiki. Ratan tuh nek anu lho, jenenge jenenge rokok iki. Wah, cepet Mbak yo. Jenengan biasane sedina niki kulaan pe pindho le bali. Ya, pindho. Salah saiki mlebu kabeh. Oh, soalnya kan nek pinggir jalan kan gampang nggih, Mak. Nek menjero kae kan akeh sing gak roh kondolan. Saiki salah sembarang kok Surya masuk, Jarum masuk, Sukun masuk, Gandum masuk, Grendel masuk, Sampurna Kretek masuk. Saiki salah stok mburine 7, Mak. Salah rono. Berarti jenengan iso gak usah jarang saiki Mas Teh yo. Sitik tok ditemak jarang. Sing opone montek tok. Sukun opo ireng tek. Saiki genah pokoknya sembarang genah saiki. Wes alhamdulillah saiki titipan nenek marne nenek kacang koro. Lho nek piring, Mbah? Enek kalau sing ditipi sinten ngoten niku? Yo wong gak roh, wong bloro ngene. Enek keripik, enek opo? Jajal ayo tan delok tan warunge Mbah Sis tan ayo tan. Jajal titipane Mbah Sis, aku kok malah lagi roh Mbah Sis. Jo lali guys yo. Nek lewat kene iki ngene Mbah Sis dilarisi. Awas lo bahasnya sih, jenengan gak usah melok lewat kene, soalnya kene aneh dur. Nah, ini cacing cilik ini kyo bolak balik tuh kuna neng kene guys Mas Am, jajan jajan ya lo Mbak. Nah, ini di apa Mbah Marneng ku ya Mbah? Oh, yo Marneng, yo ini kyo guys, yo ini kyo Sam, kyo kene aneh cek pekabeh. Lho dek iki basing bar diborong iki diseni Mbah Sis neh iki nabati-nabati ngene iki cah cilik-cilik. Obat-obat raketang ora pati lengkap kabeh yo. Maksudnya ijek ada lah. Terus sampo-sampo, kopi, susu. Mari Mas ngene iki. Awas Mbah, hati-hati Mbah. Aku gelas sing terus ya kon corona untuk persiapan toto pisan. Benjing jam pinten? Jam 09.00 nduk. Oh, enjing. Heeh, jago kita kan kira saiki apa kok loloni kan yo malah anu nduk. Terus malah gedandapan di sana. Nek iki sing aku wat botol aku iki. Jajannya sekarang sama ini dia nyong ngerempi pemirsa. Sembarang pemirsa kalau di pinggir jalan nih pokoknya belum ya. Orang es batu ya, biasanya jenengan es batu ya. Es batu kuah cek pegawai lo dok ya. Kilo, kilo nih minuman ini guys. Ada yang dingin, ada yang biasa, ya basis ya lo. Sedikit-sedikit pokoknya ada nabati, nabati kecil, nabati besar, dan Roma pokoknya. Sitik-sitik Mbah iki ya endek-endek ya rontok-rontok di kayak itu di lengkapi lah ya Mbah ya. Wong minggu iki gak anu nduk ya gak kecewa. Rokok meskipun apa ya nek nduk kae rokok nang kono kae wagi kan. Oh. Lho kae lho. Oh. Nggih. Rokok sembarang. Saya ini sebelah kono kae talasa kae pemirsa. Talasa karena talasan ini sudah rokok ini penuh iki. Tinggu obat. Ini koro kan sing asli iki hawane iki penak omah ngarep Mbah rimbun maksudnya iki ndene dedaunan nek nggo nintan kan gersang mamane ora enak apa-apane yo 40 mak engko sing digodhar ya 40 ngombe yo enak pemirsa sama omah ngarep yo resik meskipun aku ora turu ning kene aku yo kangen turu ning kene engko wis lah kapan-kapan bakalan gawe konten turu omah ngarep pemirsa engko ngejak Repa ngejak Salwa Intan ngono kuwi ini kan dari kosong. Nggih. Yeah. Wombu yo Mbah yo. Lho, Mam, iki anu anak kos ini ganti ngene nggih kok ora wati kok mandangane. Ku ngaparnya kon-kon. Asri itu lho pemirsa lho, yo sami. Resik guys iki ra ketang ora dinggoni anu iki tetep diresi Mbah. Setiap hari. Aja pokoknya 3 hari pokoknya tak kon nyaponi, ngepel, ngebas-ngebas, jadi ini nak ben gak rusak tenanan dia Bu. Jenengan pakaian jenengan saiki piye Mbah? Tahu umat-umat ora Mbah? Yo alhamdulillah nek dingu mlaku yo garu-garu temake ora koyo ndek nginan-nginanane. Nggih, nek ndek kan masa. Sore. Kong iki dingu manu yo Mbah. Iki dingu mlaku. Lang, tak kotok manuk mungkin kok anggere nu. Bocah iso. Mbak, nek mbok kok sunatno pisan Mbak aku ngono yo. Yo lang yo. Malah alhamdulillah deket bareng. Ini deket kene sayang. Ya Allah. Ya Allah pinter ya cantik ya Mbak Sam iki. Pun mampu rum, Bu. Pun. Sampun, sampun. Sampun, Mbak. Sampun, Mbak. Mbak.
ambek inang ambek jangan. Jangan apa? Jangan apa lali aku. Teh? Tempe. Terong. Terong. Orang dia mau ambek Mas Dimas sih mak mau pokoknya esok mang. Besok. Saya mbah minta hilang mbah. Mau makan apa? Ambek mbak Indah piring manis kasih bu mang. Suka pecel. Nah, yang ngono tinget-tinget. Wes pinter pemirsa, Mbak Intan saya pinter. Wes doakan Ibu E setiap hari karena iya nek berdoa piye njenengan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Ya Allah. Semoga sehat Ibu sehat selalu. Amin. Panjang umur rezekinya lancar pulang pergi selamat semuanya ya. Amin. Oga monggo ibu ya tan untuk semua jamaah haji seluruh Indonesia. Terus yo untuk pemirsa setia channel Bayi Family, Endah Rate, Reva Salwadaili. Mas apa? Sebentar ya pemirsa. Nggih, nggih. Nggih, hati-hati Mbah. Reva Salwadaili, Lek Damis, Mas Dimas Zainal. Wis pokoknya semuanya muga-muga diparingi seger waras, panjang umur, keselamatan, sehat selalu. Yo sepurane pemirsa iki nek semisal ora iso bendino ngupload kontennya karena pancen yo apa biasanya kan sing ngisi ibu, iki nek umpamane aku lega kok ngene iki yo mbahku tak gaekno konten. Ngono yo. Soale Bu Yuni ning kono iki ora bendino wong pancen tujuane kan ngibadah. Nek pas ngibadah kok ngene iki pirang-pirang dino hampir ape seminggu. Apa jenenge? Kuwi guys, ngibadah iki jarene ibu wis mok karek umroh sunah. Sing rangkaian ibadah iki wis rampung. Yo tan yo. Dadi alhamdulillah pemirsa, ibuku cara mono yo enek kirim video tapi mbah urung tak delok pemirsa. Ngono dadi buku iso ngedono suasana ning kono koyo misal pas orang ibadah pas bener-bener lagi selo lagi santai ora pas ngibadah misal koyo lagi tawaf lagi apa lempar jumroh maksudnya lagi apa di video niki ora pemirsa. Pokoknya dadi buku yo wis ngerti endi sing pantes di video endi sing ora pantes di video lak yo ngono nggih Mbah. Buku yo seru to Mbok yo gak ngira nek di sana terus mujine buku ini kono ibadah ya ibadah sik lho nek pas istirahat pas boten lagi pas ibadah iki yo sabilah-bilah nggih ngoten niku soal iki di video ini nganu Mbah dinggo kenangan Mbah mesti tetep sing bar kok kono Mbah yo mesti tetep pengin balik ronone Mbah pengin pokoke mesti lho pengin nek bar kok kono kuwi pokoke rasa kepengin iki pokoke wis mesti megake carane koyo kecanduan kono pengen rono pokoknya pengen lagi ya kita mendoakan guys semoga nggo keluargaku keluargane Mas Dimas kuabeh keluargane pemirsa dimanapun panjenengan berada muga-muga sing pengen ke tanah suci yo nang dijabah sama Allah amin apa enak menawa kan ning kono kan yo wis didongakno kabeh mbek Bu Yuni yo Mbah yo terutama untuk sing pejuang garis 2 kuwi ndek ngi nek gak salah nek Mbak Nada Mbah jenenge Mbah Mbak Nada kuwi wis selalu mengaminkan pas kene mendoakan pejuang garis 2 Mbah. Kuwi terus nganu apa jenenge? Kuwi yo apa jenenge? Ngomongnya ngono Mbah. Langsung, "Mbak, aku alhamdulillah sekarang sudah garis 2 karena tiap hari nonton channel Mbak Endah, channel yang satu-satunya mendoakan pejuang garis 2 ngono. Selalu Mbak Endah ngono terus apa jenenge terus aku juga titip doa sama Bu Yuni ning kono wis didongakno terus alhamdulillah Mbah kuwi penantian ki wis suwi Mbah ya terus anek-anek Mbah anek-anek dhewe anek DM aku Mbah Mbak sapa yo Mbah jenenge iki kuwi penantian ini malah merinding yo Mbah yo alhamdulillah ya Allah kuwi ki ngantek anune Mbah anek DM aku ki ngene kan penantian kuwi 8 tahun Mbah aku lali Mbak sapa yo Mbah jenenge Mbak Depi apa Mbak Desi ngono lho Mbah ya kuwi yo ngono Mbah nggih DM Mbak Indah pokoknya enggak bisa satu persatu disebut. Nggih. Ku ngono Mbah cerita aku ya Allah Mbak, aku piye caraku bales Bu Yuni, bales keluarga barongan. Maksudnya bendino ndongakno. Nggih. Alah aku ki gak butuh mbok bales pemirsa, yang penting ki donga sing apik. Saling doa baik, kembalikan baik pada kita semua ya Mbak. Nggih, wis ngono ae. Terneh ngono ki kan yo cara mono Bu Yuni ning kono kan menyampaikan
pengenin jenengan koyok piye, jadi ambek Gusti Allah langsung dijabah berarti kan mamani wis takdirin jenengan selama penantian beberapa tahun lagi dikabul iki kan berarti rezekine lagi iki kan ngoten nggih Mbah nggih. Ibu Yuni ambek kita ya wis mok isone ndongakno sing apik-apik ngono tok. Mbak, kita semua yo cuma mendoakan karena yo sebagai manusia biasa semua itu diserahno karo Gusti Allah ya yo. Kita cuma bisa berdoa, bisa nyuwun, bisa pokoke nyuwun kanthi ikhlas kanthi pokoke kanthi apa yo nduk yo awake dhewe kan isone mung jadi sing leres berserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus untuk pemirsa juga sing urung dipertemukan jodohe, menunggu penantian anu ya ndang didekatkan jodohnya. Terus pemirsa juga sing mungkin pengen melunasi hutang, Mbah, muga-muga ya rezekine dilancarkan. Sari, untuk pemirsa semua pokoknya Gusti Allah kalau kita ikhlas ya dok ya nyuwune kanti ikhlas kanti es poes kanti apa ya dok ya penanan pokoknya Gusti Allah mesti ijabah. Nggih. Yes tan penutupan tan. Yes pokoknya yes ngono. Pemirsa kontennya Mbak hari ini karena bayi gak ngonten ya pokoknya yang nganone putune ini saja ini di konten no Mbak tapi korong di upload biar repak aku ya memang tak seneni bocah yang geladra putune wong pere putune penggaweane ya orang yang rumah aku ngunuk nek aku cak kasarane kan orang iso dicekel buntute mergawe ku ya orang yang rumah tok kan kadang yang luar kota gak apa-apa tuh sampai nak yang aneh yang saya kini balis gawe orang gawe gak masalah tapi tidak baik dah nih solo baku. Alhamdulillah ya wes tidak terus. Wes dah tidak. Ayah. Wes pokoknya itu dulu ya pemirsa ya. Nek ada kata-kata nih kurang berkenan maupun tingkah laku maupun perbuatan kami sekeluarga pokoknya minta maaf yang sebesar-besarnya. Pokoknya sedunia-dunia mungkin kau diparingi segar waras panjang umur dilancarkan rezekine dimudahkan urusane. Sing pejuang garis dua doakan semoga nang cepet punya momongan. Amin. Nanti perempuan yang penting soleh soleha. Amin. Yang bisa angkat derajat kedua orang tua. Amin ya Allah. Pokoknya berguna bagi bangsa dan negara. Kita semua pamit. Kita semua pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tua-tua makin bergaya sih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bye-bye. Dadah.